Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warga ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League pertandingan pertama antara Manchester City versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Brentford dengan skor 1-2. Pertandingan kedua antara Wolverhampton Wanderers versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Brentford berada di papan tengah di peringkat nomor 10, sedangkan City berada di peringkat nomor 2 dan Arsenal untuk sementara berada di peringkat nomor 1 selisih 5 poin dengan Manchester City serta Wolverhampton Wanderers berada di peringkat nomor 20 atau di dasar klasmen sementara English Premier League. Tentu di luar dugaan kita ya teman-teman bahwa Brentford bisa meraih kemenangan di kandang Manchester City. Memang Brentford ini juga bukanlah tim yang lemah di English Premier League. Tapi kita tahu bahwa tim ini adalah tim jago kandang. Contohnya musim lalu mereka bisa mengalahkan Arsenal di kandang mereka sendiri walaupun musim ini dibantai dengan skor telak 0-3. Tapi di awal musim ini juga mereka berhasil mengalahkan Manchester United. Dan City kita tahu bahwa adalah tim yang kuat juga di kandang sendiri bahkan di awal musim ini mereka selalu menang di kandang sendiri sebelum mereka lawan Brentford. Sedangkan bagi Arsenal ini adalah musim yang baik bagi mereka start yang ideal karena mereka lebih banyak meraih kemenangan di English Premier League untuk sementara. Sementara ini bahkan baru satu kali kalah itu pun karena berkali-kali terkena counter lawan Manchester United ketika mereka bermain di Old Trafford dan hanya satu kali seri lawan Southampton. Arsenal bisa banyak mencetak gol, bisa banyak mencatat clean sheet bahkan mereka adalah tim dengan rekor defensif yang baik karena baru kemasukan 11 gol sejauh ini. Artinya tim ini sekarang mulai matang teman-teman. Kita tahu bahwa dalam dua musim terakhir Arsenal dipenuhi oleh pemain-pemain muda. Yang memang sedang menjalankan proses, dan tampaknya proses tersebut sudah terlihat progresnya di awal musim ini. Apalagi teman-teman, jika nonton pertandingan dini hari tadi, bisa melihat sebetulnya para pemain Arsenal mulai kehilangan ide. Untuk membongkar pertahanan dari Wolves dan menciptakan peluang yang berbahaya agar bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya mereka bisa mencari jalan keluar dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan yang meyakinkan dengan skor akhir 0-2. Pertama-tama, teman-teman saya ingin membahas pertandingan pertama yang dimainkan. Kemarin, yakni antara Manchester City versus Brentford, kita tidak bisa menyalahkan Pep Guardiola karena sebetulnya taktik dari Pep Guardiola ini sudah bagus, yakni menyerang bukan saja dari kedua sektor sayap, tapi juga dari lini tengah. Tapi the problem is, ketika striker Manchester City, Erling Haaland, itu tidak mendapatkan supply bola karena musim ini, City bermain dengan target man. Dan target man itu harus bisa disuplai bola agar dia bisa mencetak gol. Jadi, Erling Haaland ini bukanlah pemain seperti Benzema. Benzema ini adalah pemain yang juga rajin turun ke lini tengah hingga ke lini pertahanan, untuk bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Erling Haaland hanya sesekali akan turun ke tengah, tapi dia lebih banyak akan menunggu di depan karena dia pemain yang punya kualitas finishing yang baik. Jadi berikanlah bola kepada Erling Haaland dan kemungkinan besar Erling Haaland bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk mencetak gol. Tapi di pertandingan kemarin malam teman-teman kita bisa melihat bahwa Erling Haaland sama sekali tidak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi masalahnya adalah ketika City berhadapan dengan tim yang bisa bertahan secara disiplin seperti yang dilakukan oleh para pemain Brentford. Dan memang Brentford ini bermain dengan formasi 5-3-2. Tapi uniknya ketika mereka menyerang nih teman-teman formasinya berubah menjadi 3-5-2. Karena dua fullback mereka, Rico Henry dan juga Roslev ini senantiasa ikut membantu serangan ketika mereka membangun sebuah transisi positif yang cepat. Karena mereka terus-menerus bisa memberikan umpan-umpan kunci di pertandingan kemarin malam, dan mereka coba untuk menempatkan bola di antara para pemain City yang bermain di lini pertahanan dan itu berhasil teman-teman. Memang secara total jumlah percobaan dari para pemain City ke gawang dari Brentford itu sangat banyak sekitar 29 atau 30 kali. Tapi dari segi peluang emas, Brentford yang lebih unggul. Kalau dari catatan saya, Brentford ini menciptakan 8 peluang emas, teman-teman. Di mana 6 diantaranya itu diperoleh oleh striker mereka, Ivan Tony yang tidak dipanggil oleh Gareth Southgate ke skuad Inggris untuk bermain di Piala Dunia. Seharusnya Tony ini sudah bisa mencetak hat-trick. Tapi memang form dari Ederson bagus. Bahkan jumlah pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh para pemain City. Bahkan Erling Haaland pun mendapatkan kartu kuning. Dan cara para pemain Brentford bertahan ini sangat menakjubkan teman-teman. Karena mereka yang pertama-tama melakukan main marking kepada Erling Haaland, minimal ada dua pemain yang akan mengawal Haaland. Dan kemudian mereka melakukan zona marking di tengah untuk menyulitkan para pemain City lain yang bermain di tengah untuk bisa menyuplai bola ke Haaland. Dengan demikian jumlah peluang emas dari City itu tidak banyak di pertandingan kemarin malam. Dan tampak jelas halan ini terisolasi para pemain City coba untuk memberikan umpan kalau nggak kekencengan maka bisa diblok oleh para pemain Brentford dan memang Brentford juga yang bisa menciptakan beberapa peluang berbahaya di babak pertama bahkan menit keempat mereka sudah mendapatkan peluang kan ketika ya itu yang tadi saya katakan nih fullback mereka yang maju sebagai wingback Rico Henry memberikan umpan kepada Onyeka yang bisa disave oleh Ederson. sebelum akhirnya juga Iwan Toni kembali mendapatkan peluang dan akhirnya dia bisa mencetak gol kan. Dari set piece tuh ketika lapor terlambat untuk mengantisipasi bola yang masuk menuju ke Iwan Tony Dan memang City ini sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan peluang berbahaya mereka pertama di pertandingan ini adalah di menit ke-40 dari syuting Foden. Sebelum akhirnya Foden juga bisa menyamakan kedudukan. Nah memulai babak kedua saya pikir Pep akan melakukan beberapa pergantian pemain. Karena masih ada banyak pemain di bangku cadangan nih. Mahrez, Grealish, Alvarez dan ternyata dia hanya memainkan Alvarez, ya, tapi gak di menit-menit awal babak kedua, sih. Ya, saya agak bingung juga, kenapa hanya satu pergantian pemain. Mungkin juga dia menjaga agar para pemainnya tidak cedera di pertandingan ini, karena Brentford juga bermain sangat fisikal, sangat dan kita bisa beberapa kali mencermati para pemain Brentford ini sangat rapi untuk membangun proses counter attack, karena mereka melakukan combination play, ya, dalam memberikan direct pass dan juga umpan-umpan sejajar ke rekan yang lain yang berada dalam free position. Sehingga memang mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya di babak kedua. Para pemain City juga mendapatkan peluang yang berbahaya lebih banyak di babak kedua. Tapi lebih banyak itu dari luar kotak penalti. Dari Rodri, De Bruyne, bahkan Gundogan pun coba untuk syuting dari luar. Dan memang ada beberapa kejadian di babak pertama. Ada pengecekan dari VAR, ternyata memang tidak dianggap pemain dari Brentford itu handsball. Sehingga memang tidak ada penalti juga bagi Manchester City dan Iwan Toni yang mendapatkan banyak peluang di babak kedua loh teman-teman dan semua peluang itu dia dapat dari dalam kotak penalti pertahanan City artinya apa nih delivery bolanya nih sudah sangat baik dari kedua wingback Brentford yang sebetulnya posisinya kan fullback tapi mereka akhirnya bermain seperti wingback apalagi di babak kedua dan Tony juga melalui sebuah proses counter attack kan bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Da Silva dan Da Silva ini adalah Mantan pemain Arsenal yang sebelumnya bermain di tim usia muda Arsenal, loh teman-teman, tapi memang tidak terpakai. Dan akhirnya dia pindah ke Brentford dan dia bisa memberikan umpan yang begitu manja sehingga Tony bisa mencetak gol kemenangan bagi Brentford. Saya melihat para pemain City ini gas terus, gas terus, mereka tidak bisa memancing para pemain Brentford keluar dari posisi mereka. Maka itu yang mereka temui adalah terus-menerus tembok pertahanan dari Brentford. Sehingga mereka hanya bisa mencetak satu gol, itu pun dari set piece, dan mereka gagal. Untuk menyuplai bola ke Erling Haaland, kita tahu Erling Haaland adalah mesin gol di Manchester City, tapi dia tidak mendapatkan satu pun peluang di pertandingan ini, teman-teman. And now to the second match, teman-teman, inilah yang saya tunggu-tunggu nih: pertandingan antara Wolves versus Arsenal. Ya, teman-teman, sudah tahu kan? Saya adalah fan dari Arsenal, dan saya siaran juga pertandingan ini dini hari tadi, kan? Dan saya jelaskan ketika saya siaran di SCTV bahwa bagi Arsenal, nih, paling sulit lawan tim yang akan bermain defensif, karena sering kali, nih, para pemain Arsenal asik menyerang, asik menciptakan banyak peluang, tapi bisa kena counter attack. Dan hampir itu yang terjadi, teman-teman. Karena terlihatlah dari starting lineup nih, Arteta ingin agar Arsenal bisa menang dan mencetak banyak gol. Karena semua pemain ofensif diturunkan. Kita lihat kan, di tengah saja ada Shaka, ada Odegaard di depan ada Martinelli, ada Jesus, ada juga Saka. Jadi tidak ada pemain yang diistirahatkan. Ini full tim nih, Arsenal main nih. Memang sangat disayangkan Shaka di menit-menit awal babak pertama cedera ya. Dan kemudian yang masuknya Fiera. Saya agak khawatir karena Fiera ini kan attacking minded. Nanti siapa yang bertahan nih? Dan betul tuh terlihat beberapa kali para pemain Wolves to counter sempat menciptakan kepanikan di pertahanan dari Arsenal. Tapi mereka masih bisa menutup ruang tembak dari para pemain Wolves. Maka itu para pemain Wolves tidak bisa mendapatkan peluang yang berbahaya di babak pertama bahkan secara keseluruhan mereka hanya mendapatkan satu peluang yang berbahaya di menit ke-89 dari pemain pengganti mereka Podence. Memang Wolf masih menunggu pelatih baru mereka Lopetegui untuk mengambil alih dan sepertinya tim ini tidak punya keseimbangan dalam bertahan dan juga menyerang karena mereka sulit mencetak gol, sulit menciptakan peluang bahkan sering banyak kemasukan gol dan terus menerus digempur oleh para pemain tim lawan di setiap pertandingan mereka dalam lima pertandingan terakhir. Dan di pertandingan dini hari tadi juga terlihatlah para pemain Arsenal merajalela. Betul, problem is lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, ketika lawan tim yang defensif nih Wolves ini kan permainannya kalau saya lihat mirip juga dengan Brentford ya. Tapi bedanya, Brentford dalam counternya ini jauh lebih rapi karena mereka punya Iwan Toni dan Buemo. Tapi Wolves ini nggak punya striker mereka, Raul ini kan lagi cedera. Kemudian Pedro Neto, salah satu pemain yang mereka andalkan, juga cedera. Jadi terlihat dari segi kreativitas dan juga untuk bisa mengganggu para pemain Arsenal di pertahanan ini kurang baik. Walaupun Saliba hampir memberikan uh, giveaway kan itu kepada Guedes ya, pemain dari Wolves. Nah, ini yang bahaya juga. Dari para pemain Arsenal di pertahanan kadang-kadang kehilangan fokus. Saya bingung sepertinya nih Saliba mulai bermain mirip Gabriel ya yang kadang-kadang melakukan kesalahan. Dan untung juga tuh shooting dari Guedes itu tidak on target. Kalau enggak, wah Wolves sudah bisa mencetak gol dulu tuh di pertandingan ini. Dan itu bisa saja mengganggu permainan dari Arsenal. Dan Arsenal hanya mendapatkan satu peluang yang berbahaya dari Bukayo Saka saja di babak pertama ini. Karena benar-benar rapat pertahanan dari Wolves. Dan di halftime saya juga menjelaskan kalau bisa para pemain Arsenal ini shooting aja dari luar kotak penalti. Tapi ternyata gak didengar Arteta juga. Ya mana mungkin juga sih dia mendengar saya. <laughs> Jadi akhirnya para pemain Arsenal tetap konsisten dengan game plan mereka membangun serangan secara rapi, coba untuk menciptakan lebih banyak peluang dari dalam kotak penalti Wolves dan ternyata itu berhasil ketika ada kombinasi yang baik antara Jesus dan juga Fiera, pemain pengganti yang membuktikan bahwa dia bisa juga menggantikan peran dari pemain lain Arsenal yang tidak bermain di lini tengah seperti Shaka atau juga nanti Partey untuk memberikan umpan kepada Odegaard yang berdiri di tengah untuk menyambut umpan tersebut dan kita bisa melihat permainan kecerdasan dari para pemain Arsenal yang bisa membuat mereka unggul menit ke 10 dari babak kedua dan setelah itu para pemain Arsenal tetap menyerang tapi sulit menciptakan peluang ada Martinelli yang mendapatkan peluang ya bisa di save dan kemudian ada lagi uh, serangan yang mereka bangun karena Martinelli itu menekan pemain Wolves dia bisa mendapatkan bola dia memberikan umpan ke Zinchenko dan Zinchenko kita lihat memberikan crossing ke dalam kotak penalti yang menciptakan scrimmage sebelum akhirnya Odegaard kembali mencetak gol dua gol bagi Odegaard di pertandingan ini teman-teman. Sayang sekali Real Madrid membuang dia. Sayang sekali. Seharusnya dia diberikan kesempatan dong. Tapi ya udahlah. Ke tim yang saya support juga kan Arsenal. So saya juga menjelaskan ketika pertandingan selesai bahwa ya ini dia Arsenal ternyata mental para pemain mereka sudah semakin kuat dan mereka memang sedikit kewalahan ketika ada counter dari para pemain tim lawan. Tapi mereka tetap bisa recover untuk menutup shooting position dari para pemain Wolves sehingga akhirnya mereka bisa menang dengan skor 0-2 dan sangat penting bagi Arsenal untuk menjaga jarak dengan City karena sekarang selisih poinnya sudah 5 poin. Memang masih sangat awal untuk mengatakan Arsenal adalah salah satu calon juara tapi paling tidak dengan form seperti ini ya minimal mereka bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di top 4 zone agar bisa bermain di Champions League musim depan. Dan saya juga bingung ketika Arteta mengatakan setelah mengalahkan Chelsea bahwa Arsenal sekarang adalah salah satu tim yang akan mengejar gelar juara. Kalau menurut saya sih masih dini. Karena kita lihat sekarang form dari Liverpool mulai membaik, Tottenham Hotspur juga gak mengecewakan, masih ada MU. Dan jangan lupa, City ini ya kalah satu dua kali sih biasa. Tapi nanti ketika mereka ngegas, mereka bisa menang belasan kali secara berturut-turut. Ya, kita tunggu saja persaingan di antara semua tim di English Premier League. Sementara ini kita tahu akan jeda English Premier League setelah pertandingan malam hari ini. Ada pertandingan antara Fulham versus MU yang kita tahu juga akan seru. MU juga mengejar Uh, zona papan atas, kita tunggu nanti hasil akhir dari pertandingan tersebut. Ya, tentu tidak mudah ya bagi MU lawan salah satu tim promosi yang memang juga jago kandang. Ya, kita tunggu saja, teman-teman. Tapi untuk sementara, Arsenal masih on top. City di bawahnya ada tim-tim lain yang juga masih mengejar Arsenal. Tapi jika para pemain Arsenal bugar sampai akhir musim dan mereka tetap bisa fokus, konsisten, bersabar tidak gampang panik, maka tentu mereka punya peluang untuk tetap berada di puncak klasmen. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.